Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya berharap selalu dalam keadaan yang baik ya, dan tetap setia klik petir ya. Nah teman-teman, hari ini saya hanya ingin berbagi ya informasi. Saya melihat di grup bahwa ternyata ada orang-orang yang ingin memanfaatkan ya, atau istilahnya dia ingin menipu lah ya. Seorang teman membagikan ya, pinetor link baru lagi dan modus komplotan penipuan. Jangan tergiur dengan mereka, komplotan penipu. Saling mengingatkan mereka, para scammer tidak akan pernah diam di tempat untuk bisa mendapatkan koin paimu dengan berbagai cara. Hati-hati link modus penipuan baru lagi yang merebak saat ini untuk membuat daya tarik perintis. Setiap waktu ada saja link baru. Jadi ternyata oknum-oknum ini atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang punya hati busuk ya, selalu berupaya bagaimana kita bisa memberikan koin mereka dengan menggunakan link-link ya. Mereka menser link lalu kita mungkin mulai daftar dengan mengatasnamakan ada link baru di Pi Network. Tapi ternyata hati-hati ya rekan-rekan semua, itu bisa kita kehilangan koin kita. Saran saya adalah perhatikan baik-baik ya, ada link yang memang sudah kita ketahui sebelumnya ya, seperti Pibatermol, PPCM ya. Jadi yang perlu perintis tahu sebelumnya sudah ada satu Pibatermol, PPCM, PChainMall Shop, Minepi, WP, Minespi.com, Minepidrop.com, Market PX Chain Store, Minepishop.com, PChainMall.com, ada lagi beberapa ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini pun kita harus waspadai benar-benar ya, termasuk mungkin penulisannya teman-teman. Jangan terburu-buru ketika ditawarkan link, khususnya di grup-grup WA, terburu-buru karena ingin dengan alasan, biasanya mereka menggunakan modus-modus alasan KYC ya, bisa terjadi seperti itu, percepatan KYC karena perintis mengharapkan untuk bisa memenuhi syarat atau bisa lolos KYC, itu yang paling yang diharapkan. Maka orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab bisa saja memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Karena itu perhatikan teman-teman, mungkin bisa dicek di media sosial, lihat beranda Pi Network sendiri, lihat akun-akun resmi media sosial daripada core team sendiri untuk memberikan edukasi ya. Dan pasti ada channel-channel yang memang sudah terpercaya memberikan informasi kepada teman-teman semua ya, termasuk juga mungkin kalau teman-teman percaya kepada saya ya, tujuan kita adalah saling mengingatkan itu saja agar kita tidak kehilangan koin yang begitu lama kita kumpulkan dalam waktu singkat bisa habis. Karena orang di luar sana tidak mau tahu kadang-kadang teman-teman. Dia hanya menguntungkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tapi kitalah yang mengawas diri sendiri untuk tetap hati-hati dan tetap waspada ya. Tetap setia saja, tekun saja menunggu sampai pada waktunya semuanya berjalan dengan baik dan kita mendapatkan hasil yang terbaik ya. Itu saja, salam sukses bagi teman-teman pionir sekalian.